teman yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dimustajabkan hajatnya, kita akan ke Batu Patapan. Bagaimana kondisinya kita lihat ke sana. Let's go, bantu doa, bantu support. Tadi sudah di Cikahuripan, salah satu karomah dari Ki Hajar Daluh, Ki Hajar Sukaresi ya, Batu Patapan. Dan kita akan jaroh mendoakan semua leluhur yang ada di sini, dan kami mendoakan buat sobat-sobat KSB dimanapun berada, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dimustajabkan hajatnya. Kita akan jaroh ke dalam. Let's go. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Batu Patapan Lajar Kesukarsi, dan konon beliau di sini menghiang di Batu Patapan. Kita mendoakan pada leluhur yang ada di sini, mudah-mudahan amal beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan tadi buat sobat-sobat KSB juga di mana pun berada, mudah-mudahan dipanjangkan segala hajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa la ilaha illa Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Rabbana lak rahim Rabbana wala tuhamilna ma la Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kami mendatangkan ke rumah bukan untuk meminta-minta, hanya sebatas wasilah saja. Karena yang wajib itu bintan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengajak kepada generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah. Mbak Arif, tadi pas mediumisasi di dalam, Mbak Arif, apa yang dirasakan? Alhamdulillah sih, Mbak. Masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ini juga harus mengusutnya. Sekarang apa dirasakan Mbak Arif? Sekarang ini? Nggak terasa apa, tapi ini seperti melayang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sampurasun. Dan saya. Ayam kembali dibikin. Mana kembali dibikin? Ayam tadi. Nah, jadi gitu. Tungkuring, sapara kaca, badan sejah sejarah. Tadi akan ditemukan seluruh ada dia. Ayah amat, anu bayi duduk bikin. Nawan amanat. Pangeruatkan. Oh, nun jaga mamu mulai tuh. Hatu nun, ayang, mangga. Cipan. Alhamdulillah, ayang tuh akan sterilkan ya. Ayang tuh akan menyeterilkan. Dan amanatnya itu adalah mohon dijaga, dirawat tempat sahabat sida ini, amanatnya yang beliau sampaikan. Mohon dijaga, jangan dirusak, melestarikan amalnya beliau. Alhamdulillah disambut dengan baik ya. Dan tanpa
ada rekayasa saat tadi pas Barif di semedi di dalam sendirian dan Allahu Akbar. Aman, kondusif ya. Bisa kondusif ya. Nah, ini di luar skenario. Sudah skenario dan amanatnya lagi diserahkan sama ayahnya. Dan amanatnya yang terjaga, yang terlestarikan dalam dunia. Kami di sini bukan untuk mau mengganggu atau meminta-minta, hanya mendoakan leluhur-leluhur yang ada di sini dan amanatnya Allahu Akbar. Dan amanatnya minta dijaga, dilestarikan. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata, ambil point of view-nya, ambil yang baik-baiknya. Kita akan menyetrilkan Mbak Arif. Bang, sejarah singkat Nas Alit, jadi anu salikna di Karamat Gunung Padang. Nya ieu satap-sat terang ibu ieu anu terang anu calikna di dieu Eyang Pandita Sanghyang Ajar Suparsi anu kawitna anu kerajaan anu linghi di Bojonggaluh gitu. Sajanten ka dieu panginten ngahiang di dieu mah tapa panginten kumargi nuju janten rajana Eyang Ratu Pusaka seneng bertapa ras kalaresan panginten. Nya upami aya nama saalit panginten aya naon kitu problem kitu di pemerintahan janten di dieu ngahaja kitu Eyang Ratu naon teh milari ketenangan hidup di dieu dugikeun kacep kariposna di dieu tilemna nya di dieu patilasanana pangcalikanana kitu di Gunung Padang di situs Gunung Padang itu panginten saalit mohon sejarah singkat nak saalit mohon yang Prabu Ciumanara nya panginten aya namina-mina itu namina-mina upami atawa suami istri anu pangtosna nagean nya panginten nyengiring ka dieu mong sapertos ciri-ciri mah da eyang mah di dieu mah mong nyirina tilas pangcalikan gitu. Seueur eta kan upami bisa gendengenana kan eta pangiringna gitu. Seueur pangiring-pangiring sesepuh-sesepuh gitu. Mohon. Wasilahna benten-benten atawa wasilahna filosofina mohon atuh eta teh panganten Sri Lungguh Dunya jantannya nak istilah nama barokahna cek pariposna kana karena karahayuan cepat kos nak kaduniaan kinasihan nyonong gitu komplit gitu matakna upamino jaroh gitu dianggok sadayana gitu terus satausna ibak teh terus dirinya anak kai sadayana dileut upami dileut kan ngin lebih kadi sesakeun gitu nyanakna sapasna gitu nyanak barokahna penjelasan akan dan mohon sehat. Mohon amin amin bagir amin yang berdiri iya kan yang Allah juga iya kan alhamdulillah ini sudah jaroh dan kami ingatkan kembali kami mendatangi tempat keramat ke rumah bukan untuk meminta-minta hanya sebatas wasilah saja. Saya wajib itu bintang ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami mengajak kepada generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah. Kami segenap KSB Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, ambil point of view-nya, ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya, mengekspor tempat-tempat leluhur. Dan kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya dan salam kuncup Nusantara.